Dava Irawan kepergok sedang memegang sebuah boneka bayi. Hal ini terekam saat Dava dan kawan-kawannya sedang jalan-jalan di sebuah mall. Dava melihat ada ranjang bayi lengkap dengan bayi buatannya. Dia lantas mengelus boneka bayi itu dan merapikan baju si bayi. Asisten Happy Asmara, Ma Oik juga berada di dekat Dava. Lalu dia menggendong si bayi dan menyerahkan ke Dava. Dava awalnya hanya mengelus pipi boneka bayi. Namun kemudian dia menggendong bayi itu selayaknya anak sendiri. Sudah cocok jadi suami siaga belum nih?